Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke Kampung Iwa 3M yang berada di Desa Kanigoro, Pagelaran, Kabupaten Malang ya. Ini kebetulan ini pas weekend, ditambah banyak banget yang buber. Ini sepeda motornya terlihat full, kemudian parkiran mobilnya juga full banget di hari ini ya guys. Nah, jadi selesai memarkirkan mobil ini, kita langsung aja masuk ke tempat barunya yang ada di 3M. Jadi di 3M itu sekarang itu makin luas ya guys. Ini dia tempat barunya. Jadi memang di 3M ini mengusung tema Jepang-Jepang gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sebelah sini, kemudian untuk yang di tempat yang lama itu kan juga banyak sekali lampion-lampionnya. Kemudian ada jembatan merahnya itu juga yang khasnya Jepang banget ya guys. Nah, ini di sore hari ini benar-benar full ya. Jadi kalau kalian mau kesini, apalagi kalau pas dipakai buat buber kayak gini, itu kalian harus reservasi dulu, karena kalau misal kalian nggak reservasi itu nanti pasti kalian nggak dapet tempat, kemudian juga order makanannya itu nggak cepet dateng dan nggak langsung dateng gitu. Tapi kalau misal kalian reservasi itu enak ya, jadi ketika pas buka puasa itu sudah datang gitu orderan kalian. Nah, ini kita sudah berada di atas jembatan yang ada di tempat barunya di 3M Kampung Iwa. Dan di jembatannya ini ada kolam ikannya juga guys, yang sekaligus ada air mancurnya, menambah keindahan yang ada di sini. Kemudian di depan situ juga ada kolam ikannya juga. Nah, ini kita langsung aja menjelajahi sudut-sudut 3M yang lain. Nah, ini kita langsung naik ke tangganya sini ya guys. Ini kita langsung naik ke atas ini untuk menuju ke 3M Kampung Iwa yang lama. Jadi ini tuh terhubung ya. Jadi misal kalian mau ke 3M yang lama itu bisa lewat sini. Nah, ini kalian langsung aja naik ke sini untuk pergi ke 3M Kampung Iwa yang lama yang di lantai 2. Nah, ini view-nya kalau dari atas seperti ini ya guys. Dan di sini juga ada lesehannya juga yang sekaligus ada ayunan, kemudian di depan situ ada musolanya juga. Musola yang baru ya, jadi musolanya itu luas untuk yang baru, lebih muat banyak orang. Nah, kemudian itu tempat yang baru di 3M itu ada di tengah-tengah kolam, itu biasanya digunakan untuk karaoke, tapi karena sekarang pengunjungnya membludak banget, akhirnya dipakai untuk lesehan guys. Nah, sekarang kita bakalan mencoba melihat ke musolanya. Nah, itu dia musolanya yang baru, luas banget ya untuk musola di 3M ini yang baru, cukup muat banyak orang ini guys. Dan view-nya kalian bisa lihat ini langsung view-nya ke kolam ikannya yang ada di 3M Kampung Iwa. Nah, karena ini memang sudah menjelang sore ke malam, jadi lampunya sudah hidup semua dan lampion-lampionnya ini terlihat indah sekali guys. Nah, pengunjung hari ini tuh bener-bener full ya, karena memang sekarang itu weekend, kemudian ditambah sudah mendekati hari-hari raya, jadi yang pada mau buber itu pada berebut tempat dan mengada-ngadakan waktu sampai akhirnya itu terlaksana buber. Biasa kalau udah hamin berapa hari raya gitu kan pasti sudah menyempat-nyempatkan waktu untuk buber gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja lanjut lagi.
Nah, di sebelah kiri ini ada musola juga, guys. Itu musolanya yang lama. Nah, ini dia untuk musolanya. Lebih kecil dari musola yang baru, tapi enak ya kalau di musola yang lama itu, karena di bawahnya itu ada kamar mandi. Jadi enak habis wudhu atau apa gitu bisa langsung naik. Tapi misal kalian mau wudhu, di depannya musola situ juga ada tempat wudhunya kok, guys. Nggak perlu turun-turun juga sih. Nah, kemudian di sebelah sini ini juga full ya. Jadi di setiap sudut di 3M Kampung Iwa ini sudah terisi dan sudah terreservasi oleh orang. Karena memang mengingat di sini itu menjadi tempat buber favorit di Kabupaten Malang Selatan. Ini pasti jadi favoritnya para keluarga. Soalnya tempatnya itu enak, kemudian nyaman, dan juga di sini itu banyak sekali ikan-ikannya, ikan-ikan yang membuat anak-anak itu betah gitu, guys. Nah, ini sampai keluarga besar pun itu bubernya itu di sini, guys. Karena memang senyaman itu, dan juga makanan minumannya itu harganya tuh terjangkau semua dan pasti enak-enak semua. Apalagi gurami bakarnya, guys, itu best seller banget di sini. Kalian pokoknya misal pergi ke 3M Kampung Iwa itu kalian wajib banget cobain gurami bakar yang ada di sini, karena memang seenak itu. Atau kalian juga bisa cobain gurami asam manis, itu juga nggak kalah enaknya, guys. Nah, kemudian ini kita sudah ada di kawasan lesehan terapi, dan ini buat kalian yang pengen terapi ikan, kakinya bisa dimasukin ke ikannya di sini, guys. Tapi karena ini ikannya sudah mulai agak besar-besar, jadi agak sakit sedikit ya ketika ikan-ikannya itu menggigit kaki-kaki kita. Tapi tenang aja, nanti kakinya pasti jadi bersih dan juga halus gitu selesai melakukan terapi ikan di lesehan terapi sini. Nah, kemudian ini ada gazebonya juga ya. Jadi di depannya lesehan terapi, kemudian ada gazebonya. Misal kalian pengen bersantai-santai di gazebo sambil lihat ikan, itu di sini bisa pol. Nah, kemudian di sini itu juga ada jembatannya juga. Ini di bawah kita ada jembatan merah khasnya di 3M. Dan ini ada ikan koi, guys. Ini kolam ikan koinya panjang dan ikannya benar-benar besar-besar dan cantik-cantik banget. Pokoknya misal kalian ajak anak kecil main ke sini itu pasti anak-anaknya suka. Nah, itu kayak ada anak kecil yang lagi lihatin ikan, karena memang seseru itu makan dan juga melihat-lihat ikan yang ada di sini. Nah, ini kita sudah hampir memasuki waktu berbuka puasa. Ini orderan kita ada gurami bakar, kemudian ada udang tepung, kemudian ada cah kangkung, kemudian juga ada belut sambal bawang. Nah, pokoknya kalau kesini itu jangan pernah skip gurami bakarnya ya, karena memang seenak itu. Nah, sekarang langsung aja kita ambil nasi, karena memang sudah mulai memasuki waktu berbuka ya, guys. Ini kita udah gak sabar banget buat menghabiskan segala menu yang ada di sini, karena memang terlihat enak-enak semua ya. Dan ini kita langsung mencoba menu baru yang kita belum pernah coba. Ini ada udang tepung. Jadi udangnya itu di crispy, dikasih saus, dan ternyata enak, guys. Kemudian ini ada belut sambal bawang. Ini enak juga. Jadi belutnya itu crunchy, kemudian sambal bawangnya itu pedes sedep gitu. Dan tidak lupa andalan kita, ini ada gurame bakar yang dagingnya tebel pol ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, aku ngambil dagingnya aja tinggal tarik doang, lembut, dan juga dagingnya tebel, terlihat benar-benar gede banget nih guraminya. Dan jangan lupa pakai sayur, pakai cah kangkungnya, guys. Nah, ini juara pol, pokoknya perfect combo deh.
Nah kemudian ini Zafran juga suka banget ya sama gurami bakarnya. Ini terlihat dia berkali-kali sampai minta lagi gitu, karena memang gurami bakar di sini itu seenak itu ya guys. Bumbunya pas, kemudian rasanya itu juga udah cocok banget di lidah kita gitu. Jadi ketika kesini itu kita pasti nggak pernah skip gurame bakarnya. Nah ini dia suasana berbuka di 3M Kampung Iwak sini. Jadi ada yang masih makan, kemudian ada yang baru selesai makan terus foto-foto, kemudian ada yang berlari-larian juga sama anak-anaknya. Kemudian ini selesai berbuka, jangan lupa untuk sholat ya guys, karena di sini musolanya ada dua dan juga lebar-lebar semua. Nah oke, lanjut ini di area lesehan terapi. Jadi selesai berbuka puasa, kita lanjut lagi sholat, kemudian langsung kita keliling-keliling lagi ke 3M Kampung Iwak ya. Nah ini lampion-lampion khas Jepangnya ketika malam hari ini nyala, terlihat bagus pol ya, dan nuansa Jepangnya di sini itu terasa sekali ya guys. Dari lampionnya aja sudah menggambarkan kekhasan dari Jepang itu sendiri. Dan ini tidak lupa ikan koinya, waduh pokoknya kalau kesini ini pasti salah fokus sama ikannya yang besar-besar dan cantik banget kayak gini. Semoga nanti di rumah punya ya kolam koi yang koinya besar-besar kayak gitu. Nah ini untuk di gazebonya ini juga terlihat ada orang, pokoknya full ya. Kalau pas buber gini di 3M ini selalu full. Waduh ini pasti pegawainya ini mulai sore sudah mempersiapkan segala macam menu yang dipesan oleh para tamu yang sudah reservasi di sini. Dan ini dari tadi customernya 3M ini gak henti-hentinya ya, jadi dari sudut manapun itu rame dan juga ada orangnya di semua tempat, karena memang di sini itu bener-bener rekomen banget deh pokoknya buat kalian yang mau bubar ataupun mau makan-makan saja bersama keluarga besar kalian. Di sini itu bisa menjadi salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi, karena di sini itu memang bener-bener enak dan juga harganya terjangkau dan juga kids friendly, banyak ikan-ikannya, jadi pada seneng pasti misal main dan juga makan di 3M Kampung Iwak sini guys. Dan menu-menunya itu juga beragam, jadi nggak hanya ikan aja di sini, itu ada cuminya, terus tadi ada udangnya juga, terus ada menu terbaru guys. Jadi kalian itu bisa ngegrill dan juga hotpot di sini. Next mungkin kita bakalan cobain menu baru yang ada di sini dan kita bakalan mereview ke kalian, pokoknya tungguin aja ya. Nah kemudian ini suasananya di sini di malam hari ini cukup ramai banget ya. Jadi ini banyak pol para pengunjungnya yang selesai berbuka dan bersantai-santai di 3M Kampung Iwak sini, dan lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga. Dan ini terlihat keluarga besar semua ya, jadi pada rame-rame gitu makan-makan dan juga bubernya. Nah ini untuk di lesehan-lesehan sini juga full di JP, ini namanya Kampung JP ya untuk nama lesehannya. Waduh pokoknya di setiap sudut itu nggak lupa lampion-lampionnya ya guys, nggak sampai ketinggalan. Ini ada yang main ayunan juga di sini. Jadi anak-anak itu pada seneng ya karena ada ayunan-ayunannya, kemudian bisa ngasih makan ikan, kemudian juga bisa melihat-lihat ikan yang besar-besar. Jadi pada happy gitu anak-anak misal main dan juga makan di sini itu seneng karena banyak sekali yang bisa dilihat-lihat dan juga memberi makan ikan, itu pasti happy banget anak kecil.
Nah, ini untuk parkiran motornya full banget ya, parkiran motornya di depan pintu masuk ini. Nah, ini parkiran motornya bener-bener full, terlihat yang menandakan di hari ini itu memang banyak sekali pengunjung yang ada di 3M Kampung Iwak sini, guys. Nah, ini suasana di malam hari di depannya pintu gerbang atau pintu masuk menuju ke 3M Kampung Iwak. Terima kasih Bu Tini sudah dikasih parcel lebaran. Terima kasih. Semoga tambah sukses dan tambah rame dan semakin sukses pokoknya. Amin. Amin. Sukses terus buat Kampung Iwak 3M. Okay, amin. Dan ini ternyata sebelum pulang kita sama ownernya itu dikasih parcel ya. Terima kasih banyak Bu Tini. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.